Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Writing Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini nih. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang berada di dalam mobilnya ya, menuju tempat lokasi syuting. Dan hari ini Ayu Ting Ting hadir di acara Brodies TV dan juga Lapor Pak jam 12.30 dan juga jam 21.30 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Tapi sebelum memulai aktivitasnya, Ayu Ting Ting selalu melakukan sesuai bersama RSU Bunda Margonda. Dan inilah penampilan cantik Ayu Ting Ting hari ini di acara Brodies TV di memakai baju blang-blang dan juga terlihat sangat cantik ya. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu dilancarkan nih segala kerjaan dan juga aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Hanya Ayu Ting Ting, di sini juga ada Mom Ayu Ting serta seluruh keluarga nih di swab oleh RSU Bunda Margonda yang sudah terpercaya. Dan di sini Mimin akan memberikan juga nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brodies TV jam 12.30 tadi ya. Dan di sini Brodies TV kehadiran bintang tamu Afdal Abdali Usman, aktor bintang film laga yang super keren dan kece serta ganteng nih. Dan inilah semangat Senin hari ini yang dibawakan oleh para host Brodies. Dan tidak lupa juga di sini ada Adi Bing Slamet nih sebagai bintang tamu, selain ada si ganteng Abdal Usman tentunya. Dari Ivan Gunawan, di sini kita akan melihat terus status terbaru dari Ivan Gunawan nih. Di sini Ivan menuliskan, bersama orang yang tepat rasanya sederhana. Sederhana bahkan ketika sulit rasanya sederhana, karena kamu tidak pernah mempertanyakan apakah itu berharga. Kamu tahu jawabannya selalu iya. Tulis Ivan Gunawan yang memberikan caption foto dirinya bersama Ayu Ting Ting dengan latar belakang KDI. Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting tahun ini menjadi dewan juri lagi nih di KDI 2021. Yang penasaran jangan lupa nanti saksikan KDI Kontes Dangdut Indonesia. Ada Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Iyet Bustami dan juga Bunda Iis Dahlia, Danang dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brodies TV, persiapan ulang tahun Brodies TV yang keempat tahun. Forever selamanya untuk sahabat semua, memberikan kebahagiaan dan pasti kegembiraan untuk sahabat semua. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brodies TV bersama Ivan Gunawan dan juga Wendy Cagur dan Ruben Onsu. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan beberapa tayangan video dan juga foto yang Mimin sajikan. Semoga ini bisa mengobati rasa kangen sahabat semua hari ini melihat Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabatnya. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby.
guys. Ikannya. Ini nggak pakai nasi juga enak banget. Masing-masing variannya punya kandungan glutathione, vitamin E, dan efektif untuk membantu melembabkan serta mencerahkan kulit tubuh sehingga tetap sehat. Yuk langsung aja di order, harganya cuma 75 ribuan aja per item.